teman-teman, hari ini kita punya rencana mau bikin rumah kardus, guys. Rumah kardusnya satu warna. Aluna warna apa? Pinky. Kalau Papi warna hijau, kalau Amanda purple atau ungu. Jadi nanti kita akan cat rumah kardus kita, dan nanti ini akan ada gentengnya juga, guys. Kalau gitu Aluna sama Amanda bantuin Papi bikin gentengnya ya. Habis itu langsung kita cat sesuai dengan warna baju yang kita pakai. Ayo kita bikin gentengnya dulu. Ayo sini. Genteng yang pertama sudah jadi, teman-teman. Ini genteng rumahnya Aluna. Kayak gini ya. Ini udah pas, Kak. Nah, nanti kita akan lem juga kayak gini. Kalau gitu sekarang Papi akan bikin genteng dua lagi, satu di sini sama satu di sana. Dan juga nanti ini kita akan lem, guys. Aku masuk ke rumah dulu ya. Kenapa? Masuk ke rumah dulu. Ya udah, Amanda masuk ke rumah, Aluna masuk ke rumah tidur juga. Kan belum dilem. Bye bye, Pi. Saya mau tidur. Bye bye. Guys, tidur. Tidurnya duduk ya? Tidurnya duduk. Hei. Bohongan ternyata tidur. Ya udah sini Papi bikin gentengnya dulu, guys. Tinggal dua, iya. Terus juga nanti kita lem. Sambil nunggu Papi bikin rumahnya, kita main bola dulu. Gimana? I'm goal. Tantar, belum. Belum. Curang. Enggak. Belum. Ya, tuh ambil. Aduh, guys, pada lama banget. Katanya belum, ini yang terakhir. Belum. Udah sekarang giliran aku lah. Ayo Manda. Apa kamu calling beneran? Gol. Banyak. Oke, teman-teman, ini rumah kardus kita sudah jadi. Ini 1, 2 dan 3. Kalau gitu, guys, sekarang saatnya kita cat, dan catnya juga udah disiapkan. Kak, Una warna apa? Pink. Amanda? Purple. Kak Amanda nanti mau ngecatnya di mana? Yang mana rumahnya? Ini. Yang ini aja. Ya. Ya udah kalau gitu Kak Una ngecat di sini, Amanda yang di tengah, Papi yang di sana ya. Ayo, hati-hati ngecatnya. 1, 2, 3. Hati-hati. Ngecat yang mana dulu? Mulai. Ngecat yang mana dulu, Manda? Pintunya. Ya. Sekarang Papi di sini, guys. Nih. Cat warna hijau. Aduh, Manda tanganku, Manda. Kenapa, Kak? Ini. Netes ke tanganku. Hati-hati ya, jangan sampai kena baju, nanti dimarahi mami. Iya. Hati-hati. Nih, dalam rumahnya diisi juga, Pi, catnya. Gak usah dalamnya. Oh. Oke, teman-teman, ini sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau gitu sekarang kita cat dulu rumah kita, guys. Bagian atasnya, guys, sudah jadi warna hijau. Tinggal bagian samping, depan, dan samping kanannya juga, guys. Ini bentar lagi selesai, guys. Habis ini kita akan samperin Aluna sama Amanda dulu, guys. Coba kita akan lihat gimana hasilnya Aluna sama Amanda. Tok, tok, tok. Waalaikumsalam. Permisi. Waalaikumsalam. Wah, ini warna ungunya bagus sekali. Tuh, coba yang warna pink. Wih, bagus nih warna pinknya. Selesaiin dulu ya abis ini. Hati-hati kena baju, Kak. Ya, kan baru ngomong. Tuh, kena baju nih. Mana? Aduh, ini dimarahin mami nanti nih, guys. Pelan-pelan aja. Ntar di bawah sini. Oke, kita lanjutin dulu. Coba, Amanda kena baju nggak? Enggak. Coba berdiri. Nih, hebat. Oke, lanjut ya. Kita lanjutin lagi sampai selesai pokoknya, teman-teman.
Sekarang teman-teman, kita saatnya mau belanja dulu guys. Kita mau belanja makanan warna ungu untuk Amanda dan Papi warna hijau dan Aluna warna pink di sini di minimarket. Ayo kita belanja dulu. Guys, Amanda dapat minuman ungu. Ambil Manda, yang mana? Ini. Nah, ini dia warna ungu. Pegang dulu. Fruity. Sekarang Kakak Una nyari warna pink apa, Kak? Oh, dapatnya susu, guys. Kalau Papi yang susu warna pink. Hijau. Papi yang hijau. Nah, ini kan sama kayak bajunya nih, sama kayak celananya juga. Warna hijau. Ini. Makanan, cemilan. Sekarang kita nyari makanan. Kebalik. Gimana sih? Ya, kita cari makanan dulu. Aku menemukan makanan warna hijau, guys. Aku menemukan untuk Papi. Ini mah kacang hijau. Ini warna hijau. Aku ijo, belum sama sekali warna pink. Yang mana? Aku juga belum. Aku cuma satu loh. Ini Manda ungu. Ini. Kita lihat Aluna dapat apa. Nah, ini Aluna dapat warna pink. Pegang. Yang mana lagi Manda? Ini Manda ungu. Manda. Enak nih. Oke, kita sudah dapat dua. Satu lagi aja ya. Kita cari satu lagi. Satu lagi aja. Apa ya? Oh, ini nih teman-teman. Ijo, bungkusnya ijo. Kakak Una apa? Nih, pink. Yes. Oh, satu dulu. Amanda dulu ini, ungu. Aluna yang mana? Pink ini kan, pink. Ini warna enak, guys. Ini warna pink. Guys, ini enak banget. Jadi ada susunya di dalam. Sudah kita bayar dulu, terus langsung kita masuk ke dalam rumah kardus kita. Warna ijo, pink, dan juga ungu. Kita sudah dapat guys, ayo kita langsung pulang, habis itu kita masuk ke rumah kardus kita dan kita makan. Jadi Kak Una, ya. Nanti tidur di dalam rumah kardus ya. Okay. Alasnya pakai apa? Alasnya di dalam rumah kan pakai terpal. Okay? Ya. Pasti seru banget ya. Kita sudah sampai di rumah teman-teman. Nah, kita diam di rumah kita masing-masing ya. Warna hijau, warna ungu, dan warna pink. Tadi juga kita udah belanja. Warna ungu, siapa? Aku. Warna pink. Aku. Warna hijau, Papi, warna hijau. Taruh sini dulu, hijau sama hijau. Oke, kita udah di rumah kita masing-masing. Coba kita masuk yuk. Kita masuk, nanti kita review rumah kita masing-masing dulu teman-teman. Aku pengen minum. Aku udah bisa buka sendiri loh aku. Bisa, coba. Hebat. Hebat. Ya, kita masuk dulu. Kalau aku sih rumahnya ya agak luas gitu, terus makanannya aku taruh sini. Nanti aku tidurnya agak nyamping gitu guys, karena sempit kan kakiku panjang. Kalau gini ntar rusak, apalagi gini. Kalau kamu Manda? Kalau Amanda minumannya tak taruh sini. Makanannya jadi di sini, sama makanannya lagi di sini. Jadi ini kan kelihatan, jadi aku tidurnya kayak gini. Ini sumpit kali no. Kepalaku sampai kena indo. Kalau Papi? Nah, kalau di rumahnya Papi nih guys, rumah warna hijau. Ini sih kayaknya nggak cukup kalau tidur teman-teman. Ini cukupnya cuman duduk doang kayak gini, nyender. Terus juga kaki nggak bisa gerak nih guys, susah. Terus makanannya yang warna hijau kita taruh di sini. Sama minumannya, minumannya untuk ngeganjel pintu guys. Karena kalau misalnya ada orang ini susah tutup pintunya, coba. Oh bisa ding. Nah, karena di dalam nih gelap banget, coba sini masuk ke dalam nih. Nih coba aku tutup ya guys ya. Ini pasti gelap kali nih. Tuh kan gelap kan. Kalau secara ventilasi, jadi di sini ventilasinya kayak gini nih teman-teman. Cuman ada selah-selah lubang kayak gini. Terus ini juga nggak ada ininya guys, plafonnya, jadi langsung genteng. Nah kalau secara atap kepala sih cukup lah ya. Cuman dia kanan kirinya ini cuman cukup satu orang aja, nggak bisa masuk dua orang teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan muat-muatin aja ya guys ya. Yang penting kita seru-seruan aja hari ini. Assalamualaikum. Kakak Una, buka pintunya kak. Udah tidur deh bang? Ngantuk. Kakak Una udah tidur? Iya. Ya. Udah biarkan Kakak Una istirahat dulu guys. Amanda juga udah tutup pintu dia. Amanda gak ada suaranya guys. Gak ada suaranya, gawat nih. Amanda, kita paksa buka aja deh. Dia tidur sambil duduk. Amanda tidur sambil duduk. Nah sekarang dia tiduran gitu. Gimana kalau kita ambil makanannya? Ayo kita ambil makanannya. Bangun dia ternyata guys. Ngeprank kamu ya. Kalau anak-anak mah bisa tidur. Nah sekarang coba Papi mau tidur. Yaudah Aluna sama Manda tidur dulu dah. Bantalnya gimana?
Mau pakai bantal? Iya. Iya. Ya udah ambil dulu bantal sana. Guys, aku ambil bantal. Enak banget dia pakai bantal. Oh, mau tak ambilin? Enggak deh. Ih, gimana? Tapi kayaknya enggak usah pakai bantal deh. Enggak muat, guys. Gimana mau pakai bantal nih enggak muat? Ya kan kakinya tinggal keluarin aja udah jadi. Eh, jangan, nanti makananku dimaling kalau enggak ditutup pintunya nih. Masa papi suruh tidur kayak gini? Kayak gini, guys. Berarti harus kayak gini dong. Gitu. Oh, harus gitu. Ya. Ya, coba-coba kita coba tes, guys. Bapaknya ini kurang gede ini. Tidur gini? Ya. Gak muat, guys. Ih. Berarti tidurnya harus berdiri apa? Harus duduk gini. Ih. Mana ada orang tidur sambil duduk? Gak bisa tidur. Guys, ngomong-ngomong ini kita syutingnya udah 3 jam lebih tahu, hampir 4 jam. Ini udah gelap banget. Gara-gara kelamaan tuh nunggu ininya, nunggu kering ya. Tapi punya kakak udah kering. Udah, aku udah. Punya Manda udah kering. Udah. Loh, punya papi juga udah kering. Tapi agak lengket-lengket, guys. Aku juga. Nih, punya Manda ternyata belum kering, guys. Oh my god. Hati-hati nanti kena baju. Ya. Ya. Yaudah, kalau gitu teman-teman, kita mau tidur dulu di rumah kita yang berwarna hijau, berwarna ungu, dan juga berwarna pink. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Dadah. Dadah.